Siap pun air. Anak-anak, air dah siap. Eh, air dah siap. Eh, Ifan punya. Bagilah Ifan punya. Bagilah Ifan punya. Ibu, Ifan punya kan? Didik TV KPM. Hello, assalamualaikum dan salam sejahtera kepada anda semua yang sedang menyaksikan Didik TV KPM bersama saya pengacara anda Irfan Syahmi. Apa khabar semua? Saya mendoakan agar anda dalam keadaan yang baik-baik hendaknya. Baiklah, hari ini kita dalam slot untuk prasekolah dengan matematik. Okey, dan siapakah guru yang akan bersama Irfan hari ini? Jom kita saksikan dulu profil guru kita. Baiklah, inilah dia guru yang bersama Ifah hari ini, Cikgu Siti Aisyah binti Abdullah. Assalamualaikum, Cikgu. Waalaikumsalam, Irfan. Cikgu, apa khabar? Sihat. Irfan sihat? Sihat, alhamdulillah. Tadi Cikgu Irfan ada berebut air dengan saudara Irfan. Cikgu, Irfan nak tanya sikitlah, Cikgu. Apa kaitan gimmick kita dengan pembelajaran kita hari ini, Cikgu? Silakan. Ha, Irfan dan murid-murid di rumah, tadi ada pergaduhan untuk berebut air. Ada satu yang nampak banyak, ada satu yang nampak sikit. Ha, sebenarnya kalau murid-murid di rumah nak tahu, sama banyak. Ha. Sama banyak? Eh, bukan ke yang ini ada lagi banyak air, cikgu? Ya, ini konsep ketekalan. Okey. Konsep ketekalan bermaksud kuantiti sesuatu tetap sama walaupun berubah bekas, berubah arah ataupun berubah bentuk. Okey, konsep ketekalan. Jadi itulah yang akan Irfan dan murid-murid di rumah belajar, betul tak, cikgu? Ya, dan kita akan memahami tentang konsep ketekalan panjang, konsep ketekalan isi padu dan konsep ketekalan jisim. Okey, itu antara perkara yang kita akan cuba pelajari hari ini, cikgu. Jadi, sebelum kita teruskan dengan segmen kita, mungkin cikgu boleh ceritakan dari segi standard pembelajaran dan juga objektif. Silakan, cikgu. Ya, betul. Hari ini kita akan belajar dan buat aktiviti untuk tahu tentang konsep ketekalan panjang, yang mana bila kita ubah satu kedudukan, adakah sama? Adakah sama masih sama panjang? Yang kedua, kita akan belajar tentang konsep ketekalan isi padu, yang mana adakah masih sama isi padu dia walau bekas beza? Dan ketiga, kita akan buat aktiviti permainan yang mana kita akan tahu jisim sama ke tak sama walau bentuk berlainan. Baik, Irfan dah tak sabarlah cikgu nak belajar hari ini sebab apa yang cikgu katakan tadi mengenai konsep ketekalan itu sememangnya satu perkara yang baru Irfan belajar hari ini. Jadi sekarang ni kita akan berhenti berehat seketika. Kita bersua kembali dalam Didik TV KPM selepas ini. Jangan ke mana-mana. Tahukah murid-murid, konsep ketekalan adalah keupayaan pemikiran yang membolehkan seseorang menentukan bahawa kuantiti tertentu akan kekal sama.